Saudara, tampaknya kita terkendala uh, sijal untuk reporter kami di lapangan. Kita lanjutkan informasi selanjutnya, saudara warga negara Indonesia di Sarawak Malaysia antusias mengikuti pemilu 2024 mendatang. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Sarawak sudah melaksanakan berbagai persiapan, mulai dari pendataan pemilih hingga sosialisasi kepada WNI di ladang sawit. KJRI Kucing memastikan semua warga negara Indonesia yang berada di Sarawak terdata dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 mendatang. Di wilayah PT LN Sarawak terdapat pemilih sebanyak 64.900. Jumlah itu tersebar pada 9 kota besar yang ada di Sarawak. WNI asal NTB, Yofri Tefbana mengatakan sudah mendapatkan sosialisasi dari PPLN terkait pemilu 2024 mendatang. Selain itu, dia juga menyampaikan untuk yang kedua kalinya mengikuti pemilu di luar negeri. Ia berharap pemilu luar negeri bisa berjalan dengan lancar dan aman. Untuk pelaksanaan pemilu di luar negeri dimulai pada 3 hingga 11 Februari 2024 mendatang. Ia mengakui WNI maupun PMI begitu antusias untuk mengikuti pemilu mendatang. WNI asal NTB, Yofri Tefbana mengakui sudah mengetahui pemilu melalui sosialisasi dan media sosial dia berharap pelaksanaan pemilu di Malaysia dapat berjalan dengan lancar masyarakat yang berada di luar negeri untuk khususnya untuk pekerja-pekerja di perusahaan ladang sangat antusias sekali jika mendengarkan pemilu biasanya sudah ada sosialisasi tapi itu dari pihak KJR nanti dalam dalam ini minggu dia akan masuk dalam ladang masing-masing untuk sosialisasi pemilu di luar negeri ini yang disingkat dengan KPPSLN, ah kotak suaranya yang keliling yang disingkat dengan uh, adanya apa? KSK, kotak suara keliling. Jadi, ketika kita ingin memilih, kotak suara itu datang men, datang menjemput kita bukan menjemput ya istilahnya. Kita diberi kotak suara, lepas tuh langsung dipilih. Kita gunakan hak pilih kita. WNI asal Makassar, Francisca mengatakan pemilu di luar negeri itu berbeda dengan di dalam negeri, khususnya di ladang sawit, kotak suara keliling atau KSK mendatangi pemilih, sedangkan di dalam negeri pemilih yang mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS.